Tako neću pa. Sile. Terima kasih, Tuan Sri. Pertamanya saya ingin juga mengucap tahniah kepada Kementerian Kesihatan kerana diiktiraf sebagai perkhidmatan terbaik. Dan kita tahu bahawa kualiti kesihatan adalah suatu benda yang tidak boleh dikompromi sama sekali. Daripada jawapan Menteri, menunjukkan bahawa kita masih lagi tidak mencukupi bilangan doktor. Namun demikian, kita lihat placement atau houseman kita masih lagi tidak dapat ditempatkan di hospital-hospital. Dan kita juga masih melihat bahawa tempoh menunggu di hospital masih lagi panjang. Jadi saya difahamkan dan kita semua faham bahawa perkara yang penting ialah masalah infrastruktur kesihatan itu sendiri yang tidak mencukupi. Misalnya, hospital, bilangan hospital itu sendiri tidak mencukupi, training hospital itu juga tidak mencukupi dan pakar-pakar yang untuk mengendalikan hospital ini tidak mencukupi. Jadi saya merasakan bahawa kementerian ini seharusnya oleh kerana kita ingin mendapatkan kualiti kesihatan yang terbaik, maka dari sudut bajet untuk kementerian ini juga seharusnya tidak boleh dikompromi. Jadi untuk itu apakah perancangan kita untuk mempercukupkan hospital dan juga hospital training untuk mengatasi masalah kualiti ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih, betul. Terima kasih, Yang Mulia. Memang masalah hospital memang masalah yang perpecul dengan izin, betul. Oleh kerana sekarang ini ada pertambahan bilangan houseman graduate yang lulus dalam negara dan juga luar negara, lebih kurang dia makin meningkat. Tuan Ketua tidak tahu makin meningkat. Sekarang dah jadi hampir RM5,000 graduate setiap tahun. Satu. Yang kedua, dalam masa latihan houseman, ramai juga antara 25% hingga 30% yang tersangkut dalam latihan kerana ada posting yang dia tak begitu kompeten, maka dia kena sambung lagi. Mana dalam cara ini dia telah pun memenuhi jawatan houseman itu dan jadi ramai yang tak dapat masuk kerana kumpulan ini yang sangkut ini. Ada yang resign pun ada. But 1%, 1.2% yang resign terus kerana sebab masing-masing lah. Jadi dengan cara ini memang ada masalah di situ, ada kesesakan dengan izin di situ. Sebab itu dalam hal ini, sekarang ini di hospital latihan ada 44 semuanya, hospital kerajaan dan hospital dan juga hospital universiti. Sekarang kita nak tambah lagi, Tuan Dr. nak tambah hospital Shah Alam nak tambah dan hospital Tentuan pun kita nak tambah lagi. Dan pihak hospital universiti pun telah pun bersetuju untuk tambah lagi slot untuk houseman. Jadi mana akan ada tambahan slot supaya mereka dapat dipercepatkan posting houseman, Tuan Ketua. Terima kasih lagi, Tuan Sri. Sikit-sikit je, Tuan Sri. Kalau sikit-sikit melanggar peraturan mesyuarat yang bermati dan juga boleh. Macam mana sikit. Penting sebab penting. Ini penting. Ya boleh, Yang Berhormat. Sudah ada 3 soalan tambahan. Kalau saya benarkan Yang Berhormat, saya lah yang pertama kali melanggar peraturan mesyuarat. Mana boleh. Yang Berhormat, Teluk Kemang tidak berada dalam Dewan pada ketika